Presenter Deddy Mahendra Desta atau Desta diduga masih ada kemungkinan untuk bisa rujuk dengan mantan istrinya, Natasha Rizky. Kemungkinan itu muncul setelah dirinya menanyakan soal rujuk meskipun akta cerai sudah dikeluarkan pihak pengadilan. Desta kala itu menyampaikan pertanyaan kepada pendakwa Husein Jaafar Al-Haddar atau karib disapa Habib Jaafar. Tidak sedikit yang mengira bahwa Desta masih ingin kembali pada mantan istrinya, Natasha Rizky. Menurut pendakwa 35 tahun itu, tidak bisa langsung rujuk jika suami sudah mentalak 3 istrinya. Baginya, seharusnya menikah didasari pada niat yang tulus. Bukan malah dijadikan sebagai permainan demi bisa kembali pada mantan suami. Di sisi lain, pihaknya menjelaskan rujuk masih bisa dilakukan asal suami hanya mengucapkan talak 1 dan 2. Bahkan mantan suami dan istri bisa rujuk tanpa melakukan pernikahan ulang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.